Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali bersua dengan saya Abu Mas'ud di channel Golo Indonesia ya. Channel yang membahas, menampilkan ataupun menjual golok-golok produk dalam negeri atau produk para pengrajin, para maker pandai besi dari Indonesia. Alhamdulillah di tangan saya ini ada 5 biji, ya ada 5 biji yang mau kita jual. Insya Allah harganya cukup ekonomis, harganya terjangkau, namun kualitasnya insya Allah untuk sembelih ataupun untuk alat sembelih sudah memenuhi syarat ya, sudah memenuhi syarat yaitu sebagai alat sembelih yang tentu saja tajam ya, tajam, bisa nanti dibuktikan juga. Keawetan tajamnya juga sudah bagus karena ini dari baja HSS ya. Dari baja HSS yang sering saya ulang, baja yang bekerja pada putaran tinggi. Alat ataupun benda yang bekerja pada putaran tinggi memungkinkan terjadinya gesekan ya. Memungkinkan terjadinya gesekan antar alat dan media kerjanya ataupun benda kerjanya, maka dibutuhkan alat kerja tersebut, baja tersebut harus mempunyai ketahanan gesek, ketahanan aus, dan ketahanan panas. Nah, baja HSS pasti ada kandungan unsur logam yaitu tungsten ataupun kobal, panadium, molibdenum dan lain sebagainya, yang tentu saja karbon. Itu yang bisa menahan aus ataupun bisa menahan panas. Nah, ini kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Ini baja HSS ya, X Gergaji Circle Canifus Jepang ya. Ini kemarin ada 15 biji, tinggal 5 biji. Nah, nanti akan saya jual satu paket dengan stroppingnya. Ya, kemarin harganya 300.000 tanpa stropping. Sekarang kita habiskan stok, tambah bonus stropping untuk perawatan ketajamannya. Nah, seperti ini stroppingnya, ini kalau saya jual eceran harganya 45.000. Jadi dapat bonus stropping ya untuk kali ini supaya cepat habis stoknya. Semua orang bisa mengaku baja HS adalah baja yang tahan gesekan ya. Namun kadang tidak berani diuji ya, tidak berani ditunjukkan bagaimana, apakah memang betul baja HSS itu baja yang tahan terhadap gesekan. Sebelumnya kita uji dulu ya ketajamannya seperti apa ini. Ketajamannya level sampai di mana, kita uji dulu sebelum kita uji ketahanan gesekannya. Baiklah, baiklah, kita uji dulu kualitas dari pisau ini ya. Apakah ini betul-betul bisa diandalkan untuk menjadi alat sembelih ya, menjadi alat potong. Nah, ini sudah dari penampilan fisiknya, penampilan bilahnya, ini alhamdulillah sudah, matanya sudah rata, sudah lumayan flat. Ya, mata bilahnya sudah simetris, lurus, tipis. Ya, tipis sesuai spek sembelih. Tidak, matanya tidak cembung ya, datar ya, rata. Kita
Bisa dibuktikan nanti ketika Anda beli ini sudah lurus ataupun simetris tipis. Baik, langsung saja kita uji ketajamannya seperti apa. Kita uji ketajamannya seperti apa. Kalau panjang bilahnya ini 27-an ya, 27 cm. Lebarnya 3,5, ketebalannya di 2,5. Kita coba ketajaman selis tisu ya. Level ketajaman selis tisu, insya Allah dengan ketajaman selis tisu itu ketajamannya menjadi lembut ya. Binatang tidak kesakitan apabila ketajamannya itu halus seperti ini, selis tisu. Tuh, sudah halus. Kemudian kita buktikan ketahanan tajamnya ya, melalui alat uji saya yang sering saya praktekkan, supaya ketahuan kualitasnya. Biasanya saya uji dengan menggunakan media kayu ini. Kita coba, kalau namanya menyembelih, apalagi yang masih pemula, saking semangatnya, padahal ini tajam, saking semangatnya mungkin terkena tulang ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh ya. Sepuluh gesekan. Karena menyembelih itu gesekan ya. Dan kalau untuk mengetes golok sembelih seberapa bagusnya sepuhan, medianya digesek ya. Medianya digesek begini, di kayu ataupun kalau bisa di tulang. Nah, jangan dibacok. Kalau dibacok itu pengujian yang kurang tepat. Pengujian yang kurang tepat karena kegunaannya bukan untuk bacok, namun kegunaannya untuk sembelih. Baik, ini belum saya stropping, kita uji dulu ya, kita uji dulu dengan selis kertas. Nanti ketahuan kalau ada chipping ataupun rolling, bisa dilihat ya. Kita selis pelan-pelan saja supaya ketahuan mana ada chipping ataupun rolling. Tuh. Tuh. Halus tanpa berhenti ya, tanpa ada sendatan ya, Ini menunjukkan kualitas dari baja HSS memang benar ya, tahan terhadap gesekan. Kemudian kita ulang, kita pertajam lagi. Tentu berkurang ya, kena media yang keras. Kalau mau menajamkan lagi, cukup dengan di stropping saja. Karena tidak ada chipping ataupun rolling, cukup di stropping supaya ketajamannya kembali. Oke, kita coba dulu. Kita coba lagi selis tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga juga sudah bisa. Kalau bisa kita tuh. Nyata nih ya. Bukan trik, bukan sulap, namun memang terbukti kualitasnya ya. Tuh. Terbukti kualitas ketajamannya baja HSS. Kita coba push cut. Nah, mampu push cut. Kenapa orang membaca atau menyayat kertas begini ya? Memiring ya. Karena memang ini lebih mudah dalam proses pengeslisan kalau dibuat miring. Demikian juga ketika kita menyembelih, diusahakan agak miring sedikit supaya lebih mudah dalam proses pengoyakannya.
Kalau tegak lurus seperti ini, mungkin kalau tajam nggak masalah ya. Nah, kalau memang super tajam, insya Allah mau miring, mau tegak lurus, insya Allah jos gandos. Nah. Tapi biasanya miring itu lebih miring itu lebih mudah dalam proses pengoyakan. Jadi dibuat agak miring sedikit supaya lebih mudah nanti dalam proses penyembelian. Silakan, harganya 300.000 saja. Harga 300.000 saja, belum sama ongkir. Ini dapat stropping untuk perawatannya. Ada 5 biji ya, ada 5 biji, silahkan siapa yang cepat yang dapat. Ini ada satu lagi model bowi udang ya, model bongkok udang ada satu, yang lain model Betawian. Yang lain model Betawian. Silahkan, murah meriah, kualitas terbukti jos gandos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.